warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat menyelatai, salam sahujud karenda melempang. Adil Katalino, Bacaranin Kasuhaga, Besengat Kajubata. Tabe. Yang saya hormati, kawan-kawan anggota KPU Kabupaten Pekalongan Barat, yang saya hormati, yang mewakili penjabat Bupati Kabupaten Pekalongan Barat, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Barat, yang saya hormati jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pekalongan Barat, yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan Barat, yang saya hormati pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ibu Nur Hidayah SHMH dan calon Wakil Bupati Pak Sianto SHMH, yang saya hormati calon Bupati Rahmat Hidayat SH dan calon Wakil Bupati Pak Eko Sumarno SHMKM. Yang saya hormati para ketua pimpinan partai politik yang hadir pada kesempatan hari ini beserta para undangan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami informasikan bahwa kemarin tanggal 27 sampai 29 itu adalah melaksanakan pendaftaran bakal calon. Dan alhamdulillah setelah melalui verifikasi administrasi syarat calon, pasangan bakal calon, dan alhamdulillah pada tanggal 22 September kemarin pada pukul 18.30 kami sudah menetapkan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Barat tahun 2024 menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pekalongan Barat. Telah hadir bersama-sama kita kedua pasangan calon yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah bersama-sama kita saksikan telah berhadir di hadapan kita semua, yang insya Allah tidak berapa lama lagi sudah melaksanakan pencoblosan di tanggal 27 November tahun 2024. Maka pada kesempatan hari ini rapat pleno pencabutan atau pengundian nomor urut pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pekalongan Barat saya nyatakan dibuka. Hadirin beserta rapat pleno terbuka, bahwa rapat untuk pengundian sudah kami buka dan alhamdulillah insya Allah kita doakan bersama-sama kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Begitu pemimpin pelaksanaan pengundian kami serahkan kepada MC. Itu silakan.